Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Ada satu pantun yang ingin saya sampaikan. Ingin rasanya memakan kari, karinya kari cendawan. Senang rasanya, tak terperi, bisa berjumpa lagi dengan saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini kita bersama-sama berjumpa di dalam Renungan Tengah Minggu GKI Citra Raya. Dan pada malam hari ini saudara, kita bersama-sama mau merenungkan sebuah tema yaitu Hope for Tomorrow, gitu ya, harapan untuk hari esok. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini bersama dengan jemaat yang boleh ada. Kami percaya bahwa tiap-tiap kami sungguh merindukan sabdamu. Maka kami selalu terus ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu agar setiap langkah hidup kami sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Berfirmanlah buat kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 23 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Amsal 23 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar lagu yang mungkin sering Bapak Ibu nyanyikan, takut tahu kan hari esok. Lagu ini sepertinya seringkali dinyanyikan banyak orang Kristen ketika beribadah, khususnya saat mengalami pergumulan, saat mengalami kesedihan, saat mengalami kepahitan, saat mengalami cobaan gitu ya. Apalagi saudara-saudara di saat menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini di tahun 2022 ini masih belum berakhir. Kalaupun beberapa waktu yang lalu kita bersyukur gitu ya bahwa pandemi ini semakin menurun, semakin stabil gitu ya penanganannya. Namun beberapa waktu belakangan ini kita mendengar kabar bahwa beberapa tempat mengalami peningkatan kembali. Sungguh ini merupakan sebuah pergumulan yang berat untuk kita saudara. Maka dari itu saudara kasih dalam Tuhan, lagu Takut Tahu Kan Hari Esok ini sebenarnya memberikan ketenangan saudara. Memberikan ketenangan dan kekuatan di dalam hati kita saat kita menyanyikannya dengan sungguh saudara. Banyak dari kita yang terdampak pandemi dan seolah-olah hari depan, masa depan itu gelap saudara. Gelap gulita. Kalau Bapak Ibu Saudara flashback ke 2 tahun yang lalu saat awal kali pandemi terjadi. Pikiran banyak orang, waduh gimana hari besok. Waduh gimana nanti ke depannya. Waduh gimana, kita gak tahu apa yang akan terjadi. Gelap, seolah-olah gak ada harapan saudara. Dan tidak ada yang bisa diharapkan lagi saat mengalami itu saudara. Jujur Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan seolah-olah seperti menjarakan diri kita. Kita sangat-sangat terpenjara oleh rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran dan kecemasan dan kegalauan kita saudara. Nah dan disitulah saudara, orang-orang butuh penyelamat yang bisa menolong untuk bisa keluar dari kegelapan itu. Penyelamat yang bisa memberi harapan, ya, harapan yang indah, ya, dan juga semangat untuk bisa terus menjalani kehidupan dengan baik. Banyak orang membutuhkan itu saudara. Nah saudara kasih dalam Tuhan, namun ketika kita ingin mencapai harapan itu, tentunya ada banyak hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Jalani hidup dengan baik. Tetap semangat. Jangan berputus asa. Bagaimana caranya supaya kita gak berputus asa? Harapan kita hanya pada Tuhan. Dia yang sanggup menolong kita. Dia yang sanggup menuntun kita. Dan dia yang sanggup memberikan harapan indah bagi kita. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang harapan, ada
satu buah cerita yang saya ingin berbagi. Saya membaca dari kumpulan ilustrasi gitu, Bapak Ibu Saudara. Ada sepasang suami istri gitu ya. Mereka sudah menikah cukup lama. Di awal pernikahan mereka, mereka sangat-sangat memiliki harapan yang indah, harapan yang besar, harapan yang luar biasa untuk kedepannya di dalam menjalani pernikahan mereka. Nah, tak terasa ketika mereka sudah memasuki usia pernikahan mereka yang ke-25 tahun, saudara, dan mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bersyukur. Dan untuk merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka yang ke-25 tahun ini, sepasang suami istri ini pergi makan malam bersama di sebuah restoran yang cukup mahal, cukup terkenal, saudara-saudara, karena mereka ingin mengucap syukur, saudara. Nah, setelah makan, ya, makan malam sudah selesai, sang suami mengeluarkan dari saku bajunya sebuah hadiah untuk sang istri yang sangat-sangat dia cintai, saudara. Ketika dibukanya hadiah itu, saudara, kasih dalam Tuhan, sebuah kalung emas murni dengan liontin yang sangat indah dan antik, membuat sang istri terkagum-kagum. Liontin itu juga punya figura yang cantik, yang bisa dibuka, yang bisa ditutup, saudara-saudara. Ya, kalau mau, pemiliknya bisa pasang foto, ya, atau apa, menyimpan sesuatu gitu di dalamnya sebagai cenderamata, sebagai kenang-kenangan, saudara. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ketika sang istri membuka liontin itu, saudara kasih dalam Tuhan, tiba-tiba muncul seorang peri kecil di hadapannya. Kemudian suami istri itu sontak terkejut. Ketika tiba-tiba keluar seorang peri kecil, saudara-saudara. Peri kecil itu hanya tersenyum melihat mereka. Lalu katanya, kesetiaan kalian selama 25 tahun telah membuatku bebas dari kungkungan liontin ini. Maka sebagai balasanku, aku akan mengabulkan satu keinginan kalian masing-masing. Apapun itu akan kukabulkan. Kata si peri kecil, saudara. Tanpa ragu lagi, saudara, kasih dalam Tuhan, sang istri langsung meminta kepada sang peri kecil itu, peri, aku ingin keliling dunia bersama suamiku. Karena ini adalah salah satu harapan kami saat kami menikah dulu. Sampai saat ini kami belum merasakan keliling dunia. Jawablah harapan kami itu. Agar kami bisa berkeliling dunia, aku dan suamiku. Kata sang istri, saudara. Lalu sang peri mengayunkan tongkatnya, saudara-saudara, dan sungguh ajaib, dalam sekejap mata sudah ada di atas meja makan mereka 2 lembar tiket kelas 1 kapal pesiar untuk keliling dunia. Wah, siapa yang gak senang, saudara? Pasti senang dong dapat hadiah seperti itu. Saudara-saudara, suami istri itu saling berpandangan mata. Sang suami memandang istrinya, sang istri memandang suaminya, saling bertatap muka, saudara. Mereka hampir tidak percaya dengan suatu hal yang terjadi di hadapan mereka saat itu, saudara. Kemudian si peri kecil dan sang istri ternyata menanyakan suatu hal yang sama kepada si suami, saudara-saudara. Kata mereka, sekarang giliranmu. Kata sang peri maupun kata sang istri bersamaan kepada seorang pria itu. Sekarang giliranmu. Lalu sang suami berpikir sejenak, saudara. Saya mau pilih apa ya? Saya ingin buat apa ya? Lalu dapatlah ide, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Kemudian dengan suara yang sangat-sangat lirih, saudara, si suami ini, dia berkata, maafkan saya. Tetapi supaya bisa sungguh-sungguh menikmati liburan yang sekali seumur hidup ini, aku menginginkan seorang wanita yang lebih muda. Maka aku ingin istriku ini menjadi 30 tahun lebih muda daripada usiaku. Dia tercengang mendengar permohonan sang suami. Dia sempat berpikir, jangan-jangan ini harapan suamiku dari dulu. Dia selalu ingin mendapatkan wanita yang lebih muda. Karena kaget, saudara-saudara, dan heran dengan permintaan itu, sang peri sejenak menoleh kepada sang istri. Mungkin dalam hatinya nanya gitu ya, gimana bu? Kabulkan jangan gitu kali ya.
melalui bahasa tatapan matanya, ternyata sang istri memberikan isyarat persetujuannya. Ya, dalam hati mungkin sambil dongkol gitu ya. Ya udahlah, enggak apa-apa gitu kali ya. Dia menganggukkan dengan sorotan matanya yang ya udahlah. Kemudian sang peri mengayunkan tongkatnya kembali dan terjadilah dalam sekejap, saudara. Sang suami berubah menjadi seorang pria yang berusia 80 tahun. Sebelum dikabulkan usianya 50 tahun, saudara. Ketika dikabulkan usianya 30 tahun, artinya apa? Dia ingin punya istri yang usianya 30 tahun di bawah dia. Maka ketika dia 30 tahun, istrinya masih 50 tahun, pas. Di bawah dia 30 tahun. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu banyak sekali harapan-harapan. Terkadang tanpa kita sadar kita punya harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kata seorang Albert Einstein, yang sama dengan tema kita pada malam hari ini, gitu ya. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Tema kita, harapan untuk esok. Sekarang kalau kita mau berbicara tentang masa depan, ya, entah besok, entah minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, setiap orang pasti selalu membayangkan bahwa masa depan itu harus selalu baik. Harus lebih baik lagi. Maka kita selalu menyerahkan setiap masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Itu kata-kata orang Kristen banget. Serahkan masa depan kita ke tangan Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Ya jelas, sebab hanya Dialah yang memiliki masa depan itu, saudara. Makanya kita selalu punya harapan untuk hari depan, untuk hari esok, tatkala kita selalu mengandalkan Tuhan. Kemudian ada pertanyaan lagi, saudara. Kalau kita berharap akan hari esok atau masa depan kita, sebenarnya masa depan kita itu bagaimana? Seperti apa? Kan tidak pernah ada yang tahu, bukan? Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di sini kita baca bersama tadi, menyatakan juga, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, agar kita bisa memasuki hari esok yang penuh kebahagiaan, penuh keindahan, ya, penuh sukacita, maka kita harus bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, saudara. Khususnya mengutamakan kehendaknya dengan mempercayakannya. Percayakan segala sesuatu, kehidupan kita ke tangan Tuhan. Sama seperti yang tertulis juga di dalam Matius 6 ayat 33, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Harapan kita gak akan hilang, saudara. Sesuatu yang indah itu gak akan pernah tidak kita alami, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan, carilah dulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara-saudara, namun melakukan setiap firman Tuhan itu bukan berarti harus apa ya, harus memiliki kesempurnaan rohani gitu ya. Bukan itu, saudara. Melainkan kita harus punya rasa haus dan lapar akan setiap firman-Nya di dalam hidup kita. Selalu menjadikan Tuhan lebih dari apapun, saudara-saudara. Prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan, saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga hari esok maupun masa depan yang penuh harapan bukan lagi cuma sekedar angan-angan saja. Kejadian gak ya? Terpenuhi gak ya? Tergapai gak ya? Tercapai gak ya? Nyampe gak ya? Dan sebagainya. Gak seperti itu lagi, tapi sebuah kepastian, saudara. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita ditantang, saudara. Apakah masih ada yang lebih penting akan hari esok bersama Tuhan? Jika hari esok penuh harapan bersama Kristus, maka tidak ada alasan lagi untuk kita khawatir, untuk kita cemas, untuk kita takut, apalagi sampai gak berani melangkah, saudara. Kenapa? Sebab Tuhan selalu menjanjikan segala sesuatu akan indah. Teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah ragu, saudara. Karena Tuhan layak menjadi sumber pengharapan kita, saudara-saudara.
Dan ingatlah Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, selama masih ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya, maka akan selalu ada harapan di esok hari. Segala sesuatu masih bisa terjadi sekalipun manusia mengatakan enggak mungkin atau mustahil. Namun percayalah, tetaplah berpengharapan, karena janji Tuhan Yesus selalu menyatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.